Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allafa syatatal qulubil mutanafirah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wama muhammadin illa rasul, قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah. Salawat salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi allafa syatatal qulubil mutanafirah, yang telah mempersatukan, menyatukan dari hati-hati yang terpisah dari seluruh pelosok dunia ini. Sehingga siapa yang cinta beliau, bersolawat untuk beliau, menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah kelak. Bapak asisten satu, Pak Cakra, sering ketemu, cuma jabatannya yang agak kaku, Pak. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, rombongan yang dari Larantuka, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang satu, Pak Gafarnya belum sama-sama. Ini kelihatannya suasana agak berbeda, jadi saya sendiri juga agak kikuk nih. Nuansanya agak berbeda, terus terang saya lihat penampilan anak-anak tadi saja sebenarnya hikmah maulid sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Memang yang kita inginkan mental-mental mereka luar biasa. Pesannya juga sudah. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat, berdamailah dengan Sang Pencipta. Pesannya sudah disampaikan. Memang rencana saya malam ini yang saya sampaikan itu. Puisi dari adik kita, dia merasa asing karena di sekelilingnya berbagai macam logika yang diandalkan, sehingga seolah-olah kebenaran itu menjadi asing. Tapi memang kata Nabi betul, ja'al Islamu ghoriban fa ya'udhu ghoriban. Datangnya Islam ini dalam keadaan asing, maka akan kembali menjadi asing. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah seorang Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, seorang utusan Allah manusia.
Allah bertanya kepada kita semuanya, afa immata au kutila. Apakah nanti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mati au kutila atau terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling daripada akidah kepada Allah dan akidah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita lihat realita. Semakin hari kita jauh daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tahun kita memperingati Maulid Nabi? Dan sudah berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita laksanakan? Ataukah semakin kita memperingati, semakin hilang sunnah-sunnah Nabi itu? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar ruhamau bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi, yang mengaku umatnya Muhammad, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu poin saja. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kalau mengaku umat Muhammad, mengaku bahwasanya kekasihnya adalah Muhammad, maka akan nampak di mereka itu ruk'an sujada, selalu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mengharapkan kebaikan dari Allah dan ridwannya Allah saja, bukan bayaran, bukan pujian, bukan agar supaya dilihat orang. Sampai pada puncaknya, simahum fi wujuhihim min asari sujud, akan nampak dari wajah-wajah mereka itu bekas-bekas sujud mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan tidak saya hitam, tapi bukan yang dimaksud bekas pun ini. Ada nampak nur, ada nampak cahaya. Sehingga ada pembeda mana yang abidullah, mana yang hamba Allah dan mana yang bukan. Ada pembedanya di saat bersama di khalayak ramai, di tempat-tempat umum ada perbedaan. Mana yang ahli ibadah dan mana yang tidak. Mana orang yang muttaqi dan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ini yang harus saya tekankan, karena gara-gara kita tinggalkan sholat, ini menimbulkan kerusuhan di mana-mana, menimbulkan pertikaian di mana-mana. Kita sudah bersyahadat, kita sudah sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi jangan sampai kita seperti seorang Arabi yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan qolatil Arabi amanna, berdatangan para Arabi, Arab-Arab Badui, mereka mengatakan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadamu wahai Rasulullah. Ada titah dari Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa kalian belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Jangan sampai kita sudah sekian tahun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baru pada derajat Islam tapi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya ibadah salat kita kepada Allah. Kita tidak sadar salah satu al-kaba'ir, salah satu dosa-dosa besar di hadapan Allah adalah meninggalkan sholat.
gampang dilaksanakan tapi mudah juga dilupakan. Mudah dilalaikan. Tanpa biaya, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang begitu banyak. Tidak harus menyiapkan tempat yang besar. Tapi mudah sekali kita meninggalkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengibaratkan sholat itu seperti anggota badan kita, seperti kepala dengan anggota tubuh yang lain. Sholat itu kepalanya. Kalau tangan kita terpotong, kita masih bisa hidup. Kalau telinga kita tuli, kita bisa masih hidup. Mata kita buta, kita bisa masih hidup. Kaki kita buntung, tidak bisa berjalan, kita masih tetap hidup. Tapi pertanyaannya, apakah sudah pernah kita lihat yang berjalan di muka bumi ini tanpa kepala? Adakah manusia yang tanpa kepala hidup di atas muka bumi? Berarti orang yang meninggalkan sholat seperti mayat yang berjalan. Apalagi meninggalkan sholat muta'ammidan sengaja. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah membuat tempat duduknya dari api neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Artinya bahwasanya meninggalkan jaga tetap Islam, meninggalkan puasa tetap Islam, tidak bisa menunaikan ibadah haji karena memang tidak ada ongkos, tetap biar muslim. Tapi meninggalkan sholat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad kafar, dia sudah ingkar kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semuanya ingin menjadi umat Muhammad, umat yang dikasihi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mendapatkan syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjadikan diri kita tarahum ruk'an sujjadan yabtaquna fadlan minallahi ridwana. Salam keseharian kita selalu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau telah menghadirkan ciptaan yang paling mulia, maka perkenankan aku untuk selalu mendambanya.